Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya sarapan pagi nasi kuning. Di warungnya Mama Lia, nah di Jalan A.S. Nasution. Nah, biasalah kalau orang Banjar pagi-pagi itu sarapan nasi kuning. Ikannya ada ikan telur, ada ikan gabus, ikan haruan lah kalau bahasa Banjar. Terus ada sambal goreng hati, ada juga. Ini tempatnya di Jalan A.S. Nasution, Marabahan. Warung Mama Lia ini bukanya pagi jam 6 sudah buka. Ini bukanya pagi lah, cilah jam 6. Sampai jam sampai pokoknya sampai habis. Itu habis. Selain nasi kuning apa aja Cil? Ada sini Cil. Bubur ayam, nasi sop, ada soto, ada jual lah. Terus ada apa? Gorengan-gorengan lain. Ini di sini teman. Saya mau makan pagi, sarapan pagi dulu ya teman-teman ya. Sambalnya pedasnya, ini minumannya teh hangat. Ini ya. Ini berapa harganya aja? Entar lu sebiji ini berapa aja? 12. Nah, ini 12.000 sama tehnya 3.000, jadi 15.000. Ya, naik. Kalau naik ya lah barang. Sembako. Untuk minyak. Ya, lombok kering. Ini sambalnya bu lombok aring kecil ini sambalnya nih. Yang lakas habis paling payu itu bubur lah Cila. Bubur apa Cil? Nasi kuning, bubur. Bubur ayam. Kalau bubur ayam berapa harganya Cil? Satu 5.000. Sebungkus. Enak teman. Ya.
Oh ya, nasi bungkus. Nasi bungkus juga ada. Ini sama sama kayak nasi kuning tapi dibungkus. Jadi dibungkus pakai kertas nasi atau dibungkus juga pakai daun pisang. Sama. Kalau ini kan nasinya masuk di piring. Lapat juga ada, itu apa, menu khas Kalimantan Selatan, Banjar. Anil, bon, sudah selesai makan apa sarapan paginya, sarapannya sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih dulu ya, barangkali ada yang menonton video saya ini. Sampai jumpa lagi ya di video-video terbaru saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.